بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد <applause> اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا نعم آه إخواني وإخواتي في الله عزني الله وإياكم Uh, minggu lepas kita sudah uh, mempelajari tentang uh, mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Huh? mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai tiga hukum yaitu uh, hmm. ada yang disebut dengan ikhfa syafawi yaitu apabila mim mati bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua disebut dengan hukum bacaan idgham mislain syafawi apabila mim bertemu dengan mim atau yang disebut dengan idgham mimi. <tuh> Kemudian yang ketiga disebut dengan hukum bacaan izhar syafawi. Ya. Izhar syafawi ini adalah apabila mim mati bertemu selain huruf ba dan mim. Ha, ini kita sudah jelaskan lah. Saya sudah jelaskan pada minggu lepas. InsyaAllah pada kesempatan kali ini. Uh, anak akan jelaskan tentang hukum nun mati. Hukum nun mati dan tanwin hmm. ini yang paling banyak. Hukum nun mati dan tanwin yang terdapat dalam Al-Quran, jadi ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Paling banyaknya hukum, hukum-hukum nih, hukum apa? Selain daripada hukum mat hukum -hukum dan kosor, uh, yaitu hukum nun mati dan tanwin. Nah, jadi apabila ada non mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu ada empat hukum ya ada empat hukum kalau diperinci semua ada lima hukum nah, tapi eh, kalau kita ringkaskan ada empat hukum ha? ada empat hukum Oke okay, kita nih tengok dalam buku kita <tuh> Ah di sini muka surat yang ke-48 ni. Ah. Muka surat 48. <coughs> okay, Dalam buku nota tu, uh, hukum nun mati dan tanwin ada empat ya. Ada yang disebut dengan izhar, kemudian yang kedua idgham, kemudian yang ketiga iqlab, yang keempat adalah ikhfa. Yang keempat adalah adalah ikhfa ni. Sila antum boleh tengok sini ya. Ha. Okay, kita kembali kepada buku latihan kita. Ha. Hmm, nah, di sini ada. Okay, kita jelaskan dulu dari segi makna. Uh, jadi setiap non mati yang disebut non sakina, non sakina itu adalah non mati atau tanwin. Tanwin itu adalah dua baris. dua baris. Dua baris atas, dua baris bawah, dua baris hadapan. Itu disebut tanwin. Dalam bahasa Arab disebut dengan tanwin. tanwinan. Uh, Mentanwinkan atau membunyikan seperti bacaan non mati. Itu disebut tanwin namanya. Atau dua baris. Seperti contoh. Ha? Huh? Contoh di sini. Okay, saya akan berikan contoh dulu. Uh, muka surat yang ke-17 buku latihan. Ha, ni di sini ada tanwin kita. Eh? Uh, di sini ada tanwin. Contoh dalam uh, contoh dalam ayat yang pertama ni. Walau <tuh> rahimnahum wa kashafna ma bihim min ma bihim min durrin. Ha, kalau tidak dimasukkan ke dalam huruf lam ni dia baca tanwin. Min <tuh> durrin. ha, kan milburin ha ini? Ini disebut dengan tanwin atau dua baris ha, ini tanwin kasro namanya tanwin kasro atau baris dua bawah baris dua di bawah mana lagi jadi ketika kita mengucapkan tanwin dia bunyinya macam nun mati ha, itu disebut tanwin lah Oke okay, kemudian mana lagi yang ada tanwin had fatahna 'alaihim baban baban. ni kalau tidak dimasukkan lah. Ha? Kalau tidak dihafalkan baban. Baban Shadidin. azabin. Ini disebut dengan tanwin. Tanwin ya. Uh, kalau dalam bahasa Melayunya, Melayunya disebut dengan dua baris. Ada dua baris atas disebut uh, Fathah tanwin. Baris dua hadapan disebut dengan dhamma tanwin. Kemudian dua baris bawah disebut dengan kasro tanwin, kasro tanwin atau kas, tanwin kasro. Ya, jadi saya jelaskan lagi. Kita sekarang ini akan belajar tentang hukum nun mati dan tanwin. Jadi setiap nanti kita berjumpa dengan kalimat yang ada nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah, dia pasti mempunyai empat hukum bacaan. empat hukum bacaan mesti. Ha, saya ulang lagi setiap hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 itu mesti dia mempunyai empat hukum. Yang pertama izhar. Izhar itu maknanya adalah menjelaskan. Ha, menjelaskan maksud dia nun mati dibaca jelas, tanwin atau nun mati dibaca jelas. Itu disebut bacaan izhar. Yang kedua, ha. Yang kedua al idgham. Al-idgham. Al-idgham itu maksudnya dia adalah memasukkan. Memasukkan. Jadi nun mati itu dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Nanti ada huruf-hurufnya. Atau tanwin itu nanti dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah. Nah. Ah, ya, yeah. oke. Okay. Jadi idgham itu adalah artinya memasukkan. Sedangkan yang ketiga adalah al-iqlab iklab itu artinya menukarkan aqlaba yuqlibu iqlaban menukarkan menukar menukar maksudnya di sini menukar apa yaitu bunyi nun ditukar ke dalam bunyi mim atau tanwin ditukar ke dalam mim ke dalam bunyi mim nah, nanti kita akan jelaskan yang keempat adalah al-ikhfa dari perkataan akhfa yukhfi ikhfaan menyembunyikan jadi menyembunyikan bacaan nun mati atau tanwin Hah? jadi hukum nun mati dan tanwin itu mempunyai empat hukum bacaan ada izhar ada idgham ada iqlab ada ikhfa kalau diperinci semuanya ada lima. oke okay, kita tengok dalam ni dalam buku yang ini. Kalau diperinci sebenarnya ada lima. Yang pertama, idhar khulki. Yang kedua, idhgham bila gunna. Yang ketiga, idhgham ma'al gunna. Yang keempat, iqlab. Yang kelima, ikhfa. Ini kalau diperinci lah. Tapi kalau kita mau ringkas, ada empat saja. Idhar khulki. Kemudian yang kedua adalah idhgham. Kemudian yang ketiga, iqlab. Kemudian yang keempat adalah ikhfa haqiki. Okay, kita langsung bahas sekarang nih. apa ini yang disebut dengan izhar hal ini, izhar itu seperti yang dijelaskan tadi maknanya izhar itu adalah memperjelas bacaan nun mati atau tanwin. Jadi ketika kita bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar maka cara membaca nun mati tersebut dibaca dengan jelas, dibaca dengan dibaca dengan jelas itu yang disebut dengan idhar halki memperjelas bacaan nun mati atau tanwin sedangkan halki itu maksudnya adalah halkum teka jadi ada nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf halki halkum yaitu yang ada enam di antaranya hurufnya adalah hamza ha kho ain rin ha nah, ini perhatikan nih ini disebut dengan huruf izhar. yang keempat, yang keenam ni. Hamzah, ha, kha, ain, ghin, kha. Disebut dengan huruf idhar. Jadi apabila ada tanwin atau nun mati bertemu dengan salah satu huruf idhar yang enam ni, maka cara membaca nun mati atau tanwinnya dibaca dengan jelas atau terang. Okay, kita langsung berada contoh. Ini. Nah, ni. Sami'un 'Alim Sami'un 'Alim Oke, okay, perhatikan tuh, di situ ada tanwin dhamma. Ha? tanwin dhamma atau dhamma tanwin atau dalam bahasa Melayu adalah dua baris hadapan. Oke, okay. dua baris hadapan bertemu dengan huruf ain. Oke, okay, perhatikan nih. Hmm. Bagi yang belum tahu Uh, sila boleh uh, perhatikan. Kalau yang tidak tahu, eh, kalau yang sudah tahu, sila dengarkan saja. InsyaAllah dari antum ni sudah banyak yang tahu tentang ni lah. Ha, uh, ni kan. Ini Dhamma Tanwin bertemu dengan huruf Ain. Ha, uh, ni. Pertemuan antara Tanwin dengan Ain. Jadi di sini cara membaca Tanwinnya dibaca dengan jelas. Sami'un alim. Dan tidak ada dengung. tidak ada dengung ya semiun alim jadi jangan dibaca semiun alim nah itu salah bacanya karena izhar itu tidak dengung ya tidak dengung hmm. oke okay. ini yang tanwin atau baris dua bertemu dengan huruf ain oke okay. sekarang nih yang nun mati nun mati contohnya man amanah. man amanah nih nun mati nun mati bertemu dengan huruf hamzah man amanah ha, jadi cara membaca nun mati di sini dibaca dengan jelas dengan terang man amanah jangan dibaca dengan dengung seperti membaca man amanah tak boleh ya tak boleh hmm. Jadi setiap tanwin atau dua baris atau nun mati bertemu salah satu huruf yang enam nih Hamzah. ha kha ain ghin ha maka dibaca dengan jelas nun mati atau tanwinnya dibaca dengan jelas nah, ini disebut dengan hukum bacaan izhar khalqi izhar khalqi. Uh, minggu lepas kita sudah belajar idhar syabawi. Sekarang idhar khulqi. Idhar khulqi itu adalah membaca nun mati atau dengan jelas ketika bertemu dengan huruf idhar. Ya. Di antaranya hurufnya adalah hamzah, ha, kha, ain, rin, ha ini. Perhatikan nih. Uh, jadi diingat nih, uh, yang keenam huruf ini disebut dengan huruf idhar, idhar khulqi. Ya. Oke, okay. itulah idhar, idhar. Oke, okay. sekarang, hmm. oke, okay. jadi idharologi sudah ya? Idhar Idharologi sudah. Oke, okay. sekarang nih uh, yang kedua, idham bil, uh, idham. Oke, okay. ja. kita terus praktek atau nih, ja. Oke, okay. kita terus praktek di sini ya. Hmm, Nah آياتٍ ان أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ لدينا الشيخ أَوَلَمْ اكون فِي الشيخ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وأن عسى. وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اَقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Kita okay, perhatikan ini dalam perkataan وَأَنْ عَسَىٰ Nun mati bertemu dengan huruf A'in. Wa an asa nun mati bertemu dengan huruf ain. Oke, okay. nun mati bertemu dengan huruf ain ini hukum bacaannya disebut dengan izhar khulqi. Ya. Izhar khulqi. Ini, ini Wa an asa kenapa disebut dengan hukum bacaan izhar khulqi? Karena di sini terdapat nun mati bertemu dengan huruf ain. Wa an asa seperti itu ya. Mana lagi? Kemudian contoh yang kedua. Hmm. <tuh> contoh yang kedua. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Afaman assasa bunyanahu. Di sini ada nun mati bertemu dengan huruf hamzah. Ah, nun mati bertemu dengan huruf hamzah disebut bacaan izhar khalqi. Cara membacanya nun dibaca dengan jelas. Afaman assasa Afaman ala taqwa minallahi ala taqwa min Allah wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu Oke, okay, perhatikan nih. Waridwanin khairun. Nah, contoh yang kedua nih. Waridwanin. Di sini ada tanwin kasroh bertemu dengan huruf kha. Jadi, cara membaca tanwin di sini dibaca dengan jelas tanpa dengung dibaca dengan jelas tanpa dengung khay Wa khairun ah. ini tanwin bertemu dengan huruf kha. lagi khairun Amman as sabunnya nahu oke okay, di sini yang kedua yang ketiga adalah tanwin zamma atau dhamma tanwin bertemu dengan huruf hamzah Uh. Hamzah termasuk huruf izhar. Oke. Khayrun amman assasa. Man assasa. Nun mati bertemu dengan hamzah. Oke, okay. mana lagi? Fanhara fanhara. Nun mati bertemu dengan ha. Ini uh. bertemu dengan huruf ha. Ini juga disebut dengan hukum bacaan izhar. Jadi cara membacanya dibaca dengan jelas nun matinya. Tak boleh dimasukkan ke dalam huruf H. Dan juga tidak boleh dibaca dengan dengung. Okay. Ya. Yeah. Nah, jadi setiap nun mati atau tanin bertemu dengan huruf hijaiyah itu disebut apa? Setiap nun mati atau tanin bertemu dengan huruf izhar yang enam itu itu cara membaca nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas dibaca dengan ilfahar Naam. oke okay. kemudian mana lagi <tuh> oke okay. nah, kita dulu nah. Sila antum boleh cari sendiri nanti cara nih huruf-huruf uh, nun mati atau tanwin atau dua baris yang bertemu dengan huruf ilfahar. Kayak nah, yang kedua nah, sudah ilfahar halki-halki. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tak Idhar hal kini hmm, oke okay. kalau tidak ada yang mau bertanya tidak ada soalan saya teruskan oke okay. yang kedua sekarang adalah idhom oke okay. idhom itu sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwasanya idhom itu adalah memasukkan hmm, idhom apa yang dimasukkan yang dimasukkan adalah nun mati nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham. Ya. Nun mati atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf idgham. Itu yang dimaksud dengan idgham. Nah, dan idgham ini dibagi kepada dua bahagian. Yang pertama yang disebut dengan idgham bila gunnah. Idgham bila gunna. idgham itu memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Jadi, Idgham bila guna itu maksudnya adalah memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bila guna tanpa dengung. Oh, itu yang dimaksud dengan idgham bila guna. ulangi lagi ya. Bagi yang belum tahu, bagi yang sudah uh, tahu, sudah berpengalaman nih sila antum boleh dengarkan. Ini adalah ilmu. Antum kalau tahu uh, dan mendengarkan ini insyaallah antum akan mendapatkan pahala. Jadi idgham bila itu adalah memasukkan non mati atau tanwin yang tidak paham tanwin baris dua ke dalam huruf idgham bila tanpa dengung. Nah, tanpa tanpa dengung. Dan huruf itu bilaguna cuma dua sahaja. Yaitu huruf ro dan lam. Huruf ro dan lam. Contoh di sini. Miladunhu miladunhu. Jadi di sini nun mati tidak ada bunyi. Nun mati tidak ada bunyi langsung dimasukkan ke dalam huruf lam. Miladunhu. Ah, tu tengok. Miladunhu. Ah. Oke, okay, bertemu dengan lam. Miladunhu. Nun mati bertemu dengan huruf lam. Jadi jangan dibaca minladunhu min itu salah. Itu salah. Karena setiap huruf nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf lam, maka nun matinya dimasukkan ke dalam huruf lam dan tidak dibaca nun matinya. Kemudian yang kedua jangan dibaca dengung. Jadi jangan dibaca mil Ah, itu salah ya. Salah. Karena idgham guna itu adalah memasukkan hur, memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham guna tanpa dengung. Tidak ada dengung sama sekali. Ini yang nun mati bertemu dengan huruf lam ya. Yang kedua adalah yang kedua adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf ra. Contohnya di sini Ghafururrahim. Ghafurur Rahim. Di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ra. Ah. Nih. Ghafurur Rahim. Ah. Jadi tanwin di sini tidak dibaca. Tidak dibaca dengan jelas. Melainkan dimasukkan ke dalam ra. Ghafurur Ghafurur Rahim. Jadi jangan dibaca Ghafurun Rahim, ini salah. Hah, ini? ini salah. Oke. Okay. Jadi di sini tanwin bertemu dengan huruf ra. Apa contoh lain daripada nih? Uh, nun mati bertemu dengan huruf ro contohnya. Mil bihim Mil bihim nun <mil> <mil> <-bihim mil> mati bertemu dengan huruf ro jadi jangan dibaca min robbihim. Nunmatinya teruskan dimasukkan ke dalam huruf ra. Ini yang disebut dengan idgham bila gunna. Jadi macam mana cara mengetahui idgham bila guna itu? Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Nah, ini hurufnya dua saja. tak banyak dua saja ni hurufnya idgham bila guna ra dan lam jadi setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ra dan lam itu disebut dengan idgham bila guna memasukkan nun ke dalam huruf ra dan lam tanpa gunnah tanpa dengung gunnah itu artinya dengung okey 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 kita langsung pada contoh mana tadi contohnya yang pertama <coughs> hmm, bukan atas bawah dia, Ustaz. Hah? getaran dia. getaran Getaran? Ya. Eh uh, ini tidak ada getaran. So, oh, yeah. Yeah. Oh, maksudnya macam itu. Getaran takrir dalam roh itu maksudnya ya? Iya ya. Ghafurur Rahim. Getaran getaran macam biasa, getaran yang ringan. Kalau ada yang Ghafurur Rahim. Ah, itu salah. Salah eh. Ya? Ah itu salah. Sebab getaran itu sudah getaran sempurna tu. Itu macam menggulung-gulung-gulung. Ah, uh, jadi ini perlu 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 inilah perlu praktik jugalah yang ini. Ghafurur Rahim. Jadi bukan Ghafurur Rahim. Ah. Itu sudah salah lah. Hmm. Roh uh, sifatnya adalah atakrir At tetapi bukan diamalkan. Tetapi dijaga cara membaca takrirnya dengan takrir yang ringan saja. Ghafururrahim. -ur bukan ururrahim. -ur ya, boleh? ya, boleh macam itu. Satu atau dua. Alfuruhu ya. Jadi itulah antum uh, nih. Nanti uh, boleh cari contoh nanti di Al-Quran banyak nih. Contoh Tanwin bertemu dengan roh non mati bertemu dengan roh banyak. Insya Allah. Okay. itu idgham bila guna ya. Oke, okay. tak ada soalan nih. Dan itu bila guna nih. Oke, okay. sini mungkin ada contoh idgham bila guna. Hmm, wa ma huruf ani muka surat 18 ustaz nomor 5 muka surat 18 nomor 5 ayat 18 ayat. nomor 5 ya ayat yeah, yeah. uh, ayat kelima 18 okey naam oh naam wa man ataitum mir fi amwalin nas wa آتَيْتُم مِّن رِّبَا Oke, jadi cara membaca mir Nun mati bertemu dengan huruf ra. Mir hmm. jadi nun mati bertemu dengan huruf ra. Nun matinya dimasukkan ke dalam huruf ra. Jadi jangan dibaca min riba. Min riba liya mizbal yerbuah di amal الناس ya memang non maki yang bertemu dengan huruf apalagi <coughs> apa itu tanwin bertemu dengan uh, lam tuh sah ah ya ya tanwin bertemu dengan lam mizbal yerbuah mirriballiyaw buah, oke, okay. di sini ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Jadi tanwinnya terus dimasukkan ke dalam huruf lam. Jadi tanwin di sini tidak boleh dibaca dengan jelas dan tak boleh juga dibaca dengan dengung. Jadi mirriballiyaw buah fi Oke, okay. jadi ini sudah sudah ada lah sudah lengkap nun dengan tanwin. Nun bertemu dengan huruf ro, kemudian yang kedua tanwin bertemu dengan huruf lam. Itu disebut dengan bacaan idgham bila gunna. Idgham bila Nah. Oke. tadi? dengan yang kedua, yang kedua adalah idgham adalah idgham ma'al gunna idgham ma'al guna atau idgham bi ma'al guna di sini adalah idgham itu memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham bi guna ma'al gunnati dengan dengung. Ya. Jadi idgham itu idgham ma'al guna itu memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham ma'al guna dengan dengung. Ma'al gunnati dengan dengung hurufnya ada empat saja yaitu min mim waw non, dan iya ya. mim waw non, dan iya oke okay, di sini ada catatan dalam buku teori kita tuh nih <coughs> Jok, buka muka surat yang ke-49 dalam teori tajwid tuh hmm, nih Idgham ma'al melawatkan dengan cara memasukkan bunyi nun pada huruf idgham yang keenam, yaitu dengan idgham tidak sempurna. Ini idgham, uh, dengan idgham tidak sempurna. Idgham ma'al guna apabila bertemu mem, nun, ya, waw dan idgham secara sempurna tanpa dengung. Ini macam mana susunannya nih? melafatkan dengan uh, idgham ma'al ada idgham bila gunnah idgham bila gunah sudah dijelaskan tadi melafatkan dengan cara memasukkan bunyi nun kepada huruf idgham yang keenam ya betul lah sama ada idgham bila gunnah ataupun idgham ma'al memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham yang keenam yaitu dengan idgham tidak sempurna ah tidak sempurna ya Apabila bertemu dengan wawu, ia nun, mim, dan idgham secara sempurna tanpa dengung, yaitu idgham bila Susunannya so, macam mana ni? Okay. Okay, Oke, okay, ya. kita kembali kepada badan ni. Okay, jadi macam ni. Idgham al itu adalah memasukkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf idgham al -guna. Huruf idgham al itu ada empat. Mim, wawu, Non iya, jadi apabila ada nun mati atau tanwin atau baris dua, sama ada baris atas ke baris hadapan ke baris bawah ke bertemu dengan huruf mim, kemudian waw atau nun atau ya, jadi cara membacanya dimasukkan ke dalam huruf tersebut dan dibaca dengan dengung. Contoh: <tuh> nah, "Iya, <ini. tuh> jadi nun matinya dimasukkan ke dalam huruf ya." Jangan jangan dibaca jelas. An nah, bukan seperti itu. Itu sana Karena nun mati apabila bertemu dengan huruf ya maka nun matinya diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf ya. Karena ya salah satu daripada huruf idgham ma'al gunnah. Okay, contoh yang kedua sujadan naghfir lakum sujadan naghfir lakum ah ini ini tanwinnya sujadan tanwin yang terdapat dalam sujadan dimasukkan ke dalam huruf na ke dalam huruf nun ya okay, ini sujadan naghfir lakum ini Hmm. jadi nun mati bertemu ya yang kedua yang yang, yang bawah nih tanwin bertemu dengan huruf nun ini disebut dengan hukum bacaan idgham ma'al gunnah. Yaitu nun dimasukkan ke dalam huruf idgham dengan dengung. Jangan sampai tak dengung. Dengung. Harus harus dengung. Kita langsung uh, pada contoh. Uh, mana contoh? Di bawah. Uh, Oke. Okay. <tuh> Ini ada contoh ya. Contoh yang pertama nih. Ayat yang pertama. Mana? Oke. Wa ma khalaqallahu min shayin wa <tuh> وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْعَسَ اي <إِو> wah di sini ada tanwin ya tanwin bertemu dengan huruf waw jadi dibaca jadi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf waw dan dibaca dengan dengung min syai'in wa an'asa yaqul qad iqtaraba ajaluhum. Yang kedua adalah ayyakuna. Nun mati bertemu dengan iya. Ayyakuna. Jadi nun matinya uh, dimasukkan ke dalam huruf Jangan dibaca jelas. Jadi eh, bacaan yang salah macam mana? An yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Jadi di sini nun mati bertemu dengan huruf ya mesti dibaca idgham. Idgham yang macam mana? Idgham ma'al gunnah. Iaitu idgham dengan dengung. Okey. Nah, contohnya lagi di sini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Okey. Okey. <tuh> Ya nanti ya kita baca lagi contohnya nanti, nanti itu ya. Jadi itu al-guna itu hurufnya ada empat: mim, wau, nun, ya. Kalau disambung semua, kalau dikumpulkan semua huruf gom itu ada enam semua. Kalau disambunglah, terkumpul dalam perkataan yar milu ya -mi saya tulis di sini terkumpul dalam perkataan yar Yarmiluna. Ini huruf itu nih. Yarmiluna. Dua. Ra dengan lam adalah huruf idgham bila guna. Empat huruf ya mim, waw, nun adalah huruf idgham ma'al Jadi huruf idgham itu kalau disatukan ada enam. Yaitu e lam mim nun ya terkumpul dalam perkataan yarmiluna. Ha, jadi yarmiluna ini ini disebut dengan huruf idgham. Hmm. Huruf idgham ya, yarmiluna. Jadi setiap nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang terdapat dalam perkataan ia miluna nih maka diidghamkan kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan ra dan lam cuma diidghamkan saja tanpa dengung akan tetapi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ya mim waw nun maka diidghamkan dan juga digunnahkan diidghamkan dengan gunnah diidghamkan dengan gunnah itu dimasukkan beserta dengung. Ha, itu ya. Oke. Okay. Jadi kalau kita nak singkat huruf idgham itu ada enam. terkumpul dalam perkataan ya romiluna. Ya ini dibagi dua. Alam dan ar disebut dengan huruf idgham bila guna. Kemudian selain daripada dua tadi yaitu ya, mim, waw, nun disebut dengan idgham ma'al guna. Nah, insyaallah kita akan praktik nantilah. lah. Oke. Okay. Sampai di sini ada pertanyaan nih tentang nih idgham idgham ma'al ghunnah. Oke, paham semua ya? Berarti ya? Oke, okay, alhamdulillah insyaallah paham. Oke, okay, sekarang nih iqlab. Yang ketiga sekarang. Hukum bacaan nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang ketiga yaitu iqlab. Iqlab dari perkataan yuk yuqlibu. membolak-balikkan atau mengganti. Aqlaba ya. yuqlibu iqlaban. Iqlab. Nah, oke. Okay. iklab Iqlab huruf dia cuma satu saja. Ba. Ba. Apa yang disebut iklab? Iklab itu adalah menukarkan bunyi nun mati ke dalam uh, membunyi apa? Menukar bunyi nun mati ke mim mati. Jadi nun mati itu berbunyi mim mati. Bukan berbunyi nun mati ya. Jadi yang disebut dengan ikhlak menukarkan bunyi nun mati menjadi mim mati dan hurufnya cuma satu saja yaitu ba. Seperti apa contohnya kita langsung tengok nih langsung cek mim ba'di. oke? Okay. Mim di. Nah, jadi nun mati ini kita tukar dalam uh, bacaan mim mati sudah menjadi uh, sudah berubah menjadi Su, apa namanya menjadi bacaan mim bukan non mati jadi jangan dibaca min min bukan seperti itu jadi non matinya nih cara membacanya dibaca mim mati mim mimba mim ini non mati bertemu dengan huruf ba sekarang tanwin tanwin bertemu bertemu dengan huruf ba Sami'un basir Sami'un basir Oke, okay. ini ada tanwin dhamma atau dhamma tanwin bertemu dengan huruf ba. Jadi tanwinnya ditukar kepada bacaan mim mati. Jadi jangan dibaca tanwin. Sami'un Sami'un basir. Itu salah ya. Jadi yang betul sami'un Nah, jadi tanwinnya di sini berganti kepada bunyi mim mati. Nah, jadi yang dimaksud iklam ini adalah uh, menukar atau merubah bacaan nun mati menjadi mim mati. Ketika bertemu dengan huruf ba. Nam. Uh, ada uh, guru tajwid juga mengajar uh, uh -huh. Bacaan ikhlap tu mesti ada sehelai sehelai kertas di antara dua bibir. Tu macam mana ustaz? Sehelai kertas? Hmm. So macam mana tu? So maknanya yeah. dua bibir ni tak boleh ni, tak boleh menyentuh dia maksudnya dia macam tu. Dia tidak tutup terus. Miam. Myum... Ah ha, gitu. Myum... mana kalau nak Miam. Miam. Bah ah. Ma ma ma. Mim, mia. Coba bagaimana cara membujikannya tu Mia, ba. Nah, ha. kalau dibaca mia, ba itu menjadi ikhfa dah. Ah, ha, dia macam, tapi itu yang setengah ustaz mengajar macam tu ustaz. Ada sehelai kertas, tak boleh tutup terus. Macam mana tak? Uh, Wallahualam. Jadi itu salah ke atau macam mana? Wallahu alam juga. Tetapi kalau kita ni, uh, kalau kita ingat lagi tentang makhraj mim, hmm. dan makhraj ba adalah di antara dua bibir. bibir. Ma, kalau kita mengucapkan ma, ma pasti bibir kita bersentuhan kan? Atau am, takkan kita al, tak boleh atau kita letak satu kertas wallah alam. Adapun uh, apa namanya wallah alam uh, saya bel belum menjumpai uh, ke apa apa ke tentang penjelasan yang ni yang macam ni wallah alam mungkin saya tidak tahu ke atau memang seperti itu wallah alam. Min ba'di ya min ba'di Sami'un basir. Ah hmm. tapi kalau Hmm, apa namanya kita contoh baca semian on masih di situ masih ada nun oh, jadi ini diganti diganti ke dalam huruf mim kalau diganti ke dalam huruf mim maknanya ni tidak ada bunyi nun sama sekali mim min badi semian baciir okay, terima kasih nah. Ustaz so, nanti saya, 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 saya cek nanti mungkin ana ni Ustaz siasat lah Ustaz Ah ha, Siasat nanti ya Jadi saya insya Allah nanti cari, cari ya, keterangan yang yang tadi tu Ana pun tak tak boleh menyalahkan takut ada keterangan lain Ustaz Tapi saya memang tidak tahu nah, Sila Tapi uh, tapi uh, ada yang saya belajar Ustaz tu kata dua-dua betul Oh, dua -dua betul. Uh, sama ada rapat ataupun selai kertas di antara kertas, dua bibir. Oh, uh -huh. Dia macam tak tutup rapat sangat lah. Mew. Uh mew, Macam mana? Wallah alam. Nanti saya nak cek ya. InsyaAllah pada minggu lepas. Mungkin kalau ada jawapan nanti saya akan jelaskan. InsyaAllah. Okay, itu iklap ya. iklap. Jadi huruf iklap ini cuma satu saja. Huruf ba. Ba saja. Huruf huruf ba. Okay, yang keempat adalah. hukum nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu disebut dengan hukum bacaan ikhfa haqiqi ikhfa haqiqi ikhfa itu adalah artinya menyembunyikan maksud di sini adalah menyembunyikan bacaan nun mati atau tanwin ke dalam huruf ikhfa disembunyikan nun matinya ketika disebutkan disembunyikan. Apa saja huruf ikhfa? Huruf ikhfa selain ini. Selain huruf idghar, selain huruf idgham bila guna, selain huruf idgham bila selain huruf iqlab. Itu sisanya adalah huruf ikhfa. Hmm? Terkumpul dalam uh, perkataan sif uh, dasana kam jadasa syah. Sif dasana kam jada syahsun qad sama tum tayyiban fi duqan da zalima dulu waktu pernah waktu belajar dekat sekolah ada ada yang tu jadi huruf uh, kalau tak salah ada 15 kan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya ada 15 ini semuanya huruf ikhfa jadi apabila ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa ni maka cara membacanya nunnya itu disembunyikan, disamarkan. Jangan sampai dibaca dengan jelas. Contoh. Kemudian yang kedua dan juga dibaca dengan dengung. Al-salatihim. Al-salatihim. Jadi nun mati ini disembunyikan ke dalam huruf Al-salatihim. Bukan an bukan seperti itu an -salatihim. bukan. jadi nun matinya ini disembunyikan ke dalam huruf shad. So. Oke, okay. ini yang tan yang yang nun mati ya, yang tanwin. Hubban jam'a. Hubban Jadi tanwinnya disembunyikan ke dalam huruf jam. Huruf-huruf huruf, 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 huruf jam. Jadi disamarkan ya. Jadi, disamarkan atau disembunyikan bunyi nun matinya atau tanwin. Nah, ini perhatikan nih: menyembunyikan bunyi nun di sisi huruf itu dan dengung. Nah, ada dengung ya, ada dengung. <tuh> nah, oke, okay. contohnya di sini lagi apa? Oke, okay, kita langsung pada contoh. Uh, jadi, saya ulangi lagi: ikhfa hakiki adalah menyembunyikan atau mensamarkan bacaan nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf ikhfa yang 15. Oke, okay. kita langsung pada contoh. Hmm. <tuh> okay. yang pertama nih. Awalam yanzuru fi wal bertemu dengan huruf Allah. Huruf Allah. Huruf Allah ini termasuk huruf ikhfa. Jadi nun matinya, ketika kita membaca perkataan yauzuru, maka nun matinya disembunyikan ke dalam huruf Allah. Yang yauzuru, ini huruf Allah, huruf huruf Allah. Oke, okay. kemudian di sini, nah ini belum dijelaskan lagi. فَبِأيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَبِأيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ di sini ada tanwin bertemu dengan huruf ب uh, yes. jadi يَكْلَابَ ya يَكْلَابَ jadi tanwinnya di sini tidak dibaca melainkan ditukar ke dalam bunyi mati. فبأي حديث بعده يؤمنون Oke, okay, sebentar di sini ada saya punya kitab, uh, punya buku di sini. Oke, okay, gimana Oke. Okay. Hmm, bukan yang ini. Oke, okay, sebentar ya. Sifat huruf, makhluk huruf. Hmm. Letak dekat mana itu harinya hmm. Allah

wa bi takririn ju'il oke, okay, dah apalah <coughs> kita langsung berani insya minggu, Allah minggu datang insya Allah nanti aa, akan jelaskan oke okay. Contoh yang kedua. <tuh> oke. Okay. Contoh yang kedua. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa Oh, oke okay, saya lupa nih. Oke, okay, tadi tajwidkan uh, tentang huruf idzhar nih, hukum idzhar. Uh, setiap uh, apa namanya? Setiap nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf idzhar. atau huruf halqi yang keenam nih maka cara membaca nun matinya uh, atau tanwinnya dibaca dengan jelas sedangkan apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al guna maka nun mati tersebut atau tanwin tersebut dimasukkan ke dalam huruf idgham ma'al guna dengan dengung nah ini ada pengecualian di sini mungkin ada catatannya oke okay. Okay, sebentar. ya, okay, Muka surat yang ke-50 ni. Muka surat yang ke-50. itu tajwid. Muka ke-50 ni. Nah, sudah, 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 semua ni kan. Jadi tadi sudah dijelaskan. Apabila ada nun mati atau tanwin. Bertemu dengan huruf mim. Atau waw. Atau nun. Atau iya. Maka cara membacanya diidogamkan. Diidogamkan dengan dengung. Dengan guna. Ya. Yeah? Seperti contoh ay okay. yaqulu sujadan nawfir lakum. Okey. Sekarang, sekarang ni apabila apabila nun mati bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah dalam satu kalimat maka nun tersebut dibaca jelas dibaca idgham contoh ni dun ya bun ya na tin wa nun sin wa nun nah ini walaupun dia nun mati bertemu dengan huruf ya atau huruf idgham ma'al nih nunnya dibaca dengan jelas kenapa dibaca dengan jelas karena nun dan ya berkumpul dalam satu kalimat satu kata sama dengan bunyana jadi nun mati di sini tidak dimasukkan ke dalam huruf ia tidak diidghamkan melainkan dibaca idhar dijelaskan. Bun ya na. Kenapa dijelaskan? Dibaca jelas karena nun mati dan iya dalam satu kalimat. Ini yang disebut dengan izhar mutlak. Kemudian tin wa nun tin wa nun nun mati bertemu dengan huruf waw. Tin wa nun. Nah, jadi jangan dibaca Tiwan Walaupun di sini ada nun mati bertemu dengan huruf wawu, jangan sampai diidghamkan. Kenapa? Karena nun dan nun mati yang bertemu dengan wawu ini dalam satu kalimat. Sama juga dengan sin wa nun. Sin wa nun. Jadi jangan dibaca si wa Nun mati bertemu dengan huruf wawu. Sin wa nun. Nah, dunya, bunyana sin wa, nun. Sin wa nun. ini nun matinya nun sakinah dibaca izhar walaupun nun tersebut bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah. jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham ma'al gunnah dalam satu kalimat bukan terpisah maka itu dibaca izhar izhar ya dibaca izhar. nah Dunya ada dalam Al-Qur'an. Bunyana, bunyana ada. Inwanun. sinwanun dan sebagainya. Nah. ya. Diperhatikan nih, untuk empat-empat uh, kalimat nih memang dia tak boleh dibaca izham. ma'al tetapi dibaca izhar. Tetapi dibaca dibaca izhar karena uh, pertemuan antara nun mati dengan iya dengan wawu dalam satu kalimat. Tidak secara terpisah. Nah. Oke, okay, kita langsung pada ini ya. bacaan. Uh, ayat yang kedua. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah. Oke, okay, bunyanahu. Huh. Bunyanahu. Di sini ada non mati bertemu dengan ya. Nah, kenapa di sini dibaca dengan jelas, dibaca izhar? karena nun mati bertemu dengan huruf ya dalam satu kalimat. Jadi, jangan dibaca ya nahu. Jadi, kalau ada pertanyaan, kenapa di sini nun mati tidak diidghamkan ke dalam huruf ya? Karena di sini nun mati bertemu ya dalam satu kalimat, mesti dibaca izhar. Jadi, cara membacanya: bun ya nahu. Bun, ya, nahu. Nah, beda dengan, uh, nih, contohnya di atas nih, ayakuna. Nah, kalau di sini ayakuna, di sini nun mati bertemu ia secara terpisah. Nah, kalau di sini satu kalimat. Nah, lagi. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أَمَّنْ أم أسس بنيانه خير أم أسس بنيانه على شفا جرف هار بنيانه يعني ada بنيانه juga sama dengan atas tadi lah (ألا شفا في نهار فانهار به) هذا بعد عن الإخفاء (ألا شفا في نهار فانهار) (ألا شفا في نهار فانهار به فانهار به في نار جهنم) والله لا يهدي القوم الظالمين okay, افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هارم على شفا جروفين هارم فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين كلا كلا دلم ايات ينكدواني اداب رابحوكم بعد Nih, ada berapa hukum bacaan nun mati dan tanwin? Afaman, daripada afaman asas sebunya nahu sampai wallahu la yahdil qawmad Ada berapa hukum bacaan nun mati atau tanwin? Afaman uh, ishar halki. Ya, ishar Oke, okay, lagi. Bun, bunyana ishar mutlaq. Ya, yes, selagi. Allah nakawa min Allah Ridwanin Hayrin uh, Izhar Alki Izhar Alki yang ketiga lagi Man Asa Izhar Alki Khairun Aman Asasa Izhar Alki itu yang keempat Bunyana Izhar Mutla Oke okay, tadi tadi Khairun Khairun Aman Tanim bertemu khairun dengan Khairun Aman Izhar Mutla Izzar, hmm, Izhar Izhar Alki Alki Asar Izhar Alki Izhar Alki Tak bertemu dengan Hamzah. Enam. Uh -huh. okay, satu dah. Dua, tiga. tiga, tiga. Urufin ha is hal halki. Yes. Jurufin. Yes, jurufin ha. Jurufin ha is hal halki. Yes. Okay. Harim fa anha ha ifa akiki. Ifa akiki. Bihi fin nari jahannam. Yes, fin jahannam. Oh, Oke, okay, yes, Ya, sudah satu, dua, eh, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, Nah, sembilan hukum bacaan di sini. Sembilan hukum nun mati dan tanwin. Nah, di sini ya. <tuh> nah, kemudian nyatonya tiga. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كلمة نساجة نحكم نمتن نمتن Satu je Satu je. Dekat mana? Hmm. Uh, uh, fil hayati dunia. Yes. Fil hayati dunia. Yes. Nun mati dengan huruf iya dalam satu kalimat ni disebut bacaan apa? Izhar mutlak. Yes. Izhar mutlak. <tuh> Lahumul bushra fil hayati dunia. Jadi jangan dibaca fil hayati dunia. Hmm. Okay. Yang keempat. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ ۖ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. Inna fi dhalika la ayatin liqawmi ya'qilun Oke okay. Kita'um wa tajawiratun Disebut hukum bacaan apa nih? Idgham ma'aluna Yes, idgham ma'aluna karena Tanwin jumpa mim Jumpa mim, oke okay. Mutajawiratun wa jannatun Sama sama ya? Idgham ma'al lugun nas. Sebab tanwin bertemu dengan huruf wa. Wa jannatum min. Sama. Sama ya? Sama apa nih? Idgham ma'al. <laughs> sama idgham ma'al lugun Min a'na bin. Yeah. Ma'al lugun Min. Min a'na. Izhar. Halki. Ya, sedang halki. Izhar, izhar. A'na biu. Izhar. Idgham yeah. ma'al lugun

صن يس ونخيل صنوان يس yes. صنوان وغير صنوان إظهار مطلع آه <تكلمة> يس إظهار ah. yes. متلا يا من ماتي برتمو دعنا خروف وو دلهم ساتو كلمة دوا إظهار صنوان آه كمانة صنوان سنوان 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 سن سنوان sin anum idgham ma'ghunnah malghunnah adgham malghunnah wa ghayra sin wa ni ila la izhar nun mati bertemu waw dalam suatu kalimat sin wa ni yusqa heh eh idgham ma'ghunnah itu kan malghunnah bi maa'i yes idgham yauna yeso malghunnah wahidin wa nufaddil

Idgham ma'al ghunna. Okey. Sila siapa yang boleh baca ni? Ni banyak dengung ni. Ada yang mau try untuk baca? Ayat yang keempat, contoh ayat yang keempat surah Ar-Ra'd. <tuh> hmm. Ada? <Bala. tuh> Ada. <Nah, tuh> karena banyak dengung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وقيل صنوان وغير صنوان يسقى وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون نعم كي. خلاص سكان جزيلا بارك الله فيك ها جبتها كلمة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظلم zalimin. Ya, ada berapa hukum bacaan non mati di sini? Dan Win. Dua. Ada dua. Yang pertama. Walayatamanau. Walayatamanau. Okay, yang ketiga, yang kedua. Alimun bilzalimin. Al yes, iklab. Abadam bima. Tanya bertemu dengan huruf. Abadam. Abadam bima.

أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما, أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون okay. من أجل ذلك، أكون بجانباني. من أجل ذلك. إظهار. 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 ألا بني إسرائيل من قتله؟ إخاف. إخاف. إخاف أبا؟ حقيقي. حقيقي. نفساً بغير بلغ. yes كتاب. بلغ. أنت وين بتمو؟ بغير نفس أو فساد. إظهار. إظهار.

Kambil ma'al guna. Yes, idgham ma'al guna. Kalau diwasal ya. Uh, inna inna kathiran minhum. Idgham ma'al guna. Minhum ba'da thalika. Oh, tak ada ya. Ah, oh, Ini mim bertemu dengan ba. Sebut dia apa? Mim bertemu dengan ba? Sebut. Uh, ikhla. 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 Mei macam mana Oh, ha Ifa Syafawi. Ifa Syafawi. Ifa Ah, sudah hilang eh? Hmm. Ah, sudah hilang. Tapi tak apalah, yang penting hmm. bacaan betul. Hmm. Ustaz ya. Kasiram minhum. Oh, yes, Kasiram minhum. Mana tu? Idram. Idram yes. al ya, al-ghunna ya. Al-ghunna. Idram al Okey, contoh yang ke-7. 7. Panjang ya. Betul. Ha, ni kena ambil satu ayat lah. Kena bernapas dulu, berhenti dulu. Ini Jangan terus sambung. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa ya'muruna مرون بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ okay. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ Ada berapa hukum bacaan tuh? Hukum berapa Ada dua. dua. Yang pertama. Idram. Idram. Mak guna ya. Non mati bertemu dengan mim. Yang kedua. Eva Kiki. Eva. Eva. Dengan. Kau. Oh. Mingku. Jadi jangan dibaca Mingkum. Non. bukan Ustaz. Ah sorry. Mingku itu umatun. Ah. Huh? Min mingku isi Eva. Okay. Umatun. 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 Oh. Ida.

ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم ايه ada berapa nih hukum nun mati atau tanwin di sini Min ba'di Iklab Min ba'di Iklab Kedua Azabun azim Iklab Azabun azim Jadi jarang membacanya Wala Wa, la, wa ula'ika lahum Azabun azim Jangan dibaca Wa ula'ika lahum Azabun azim ah, Itu salah Bun azim Tak boleh dengar ya Okay Kemudian آيت آه، ينكسر أكسنام. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم أَكَفَرُوا تُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Ada berapa hukum bacaan Nun mati dan tanwin di sini? Dua. Satu ya, kuntum. Satu kuntum.

kuntum mati bertemu dengan huruf ta ifa yes ifa hakiki ini yeah, cara kita tahu um, uh, untuk yang belum tahu nih untuk yang belum tahu cara mendeteksi atau mengetahui huruf ikhfa kenali dulu huruf idhar huruf idgham dan huruf iklab nah selain daripada itu yes. semuanya huruf ikhfa huruf idgham eh, uh, yarmiluna huruf izhar ha kha hamzah ha ain ghin huruf ikrab ba nah sisanya bakinya adalah huruf uh, ikhfa hakiki nah sampai di sini ada yang mau di ini tak? ada soalan kayak siapa yang mau baca nih ayat yang ke-7 selain yang tadi yang sudah baca yang belum baca lagi ada yang mau try untuk membaca ayat yang ke-7 وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ Okay, try start. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Baca ta'ud je. Baca ta'ud. Tak payah bismillah. Aku A'udhu bil billah. billah. Yes, a'udhu billah. Kalau, sekejap. Uh, Kalau kita cuma baca satu ayat atau dua ayat macam ni, kita uh, baca ta'awud saja. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ah, sebab ni bukan awal surat. Kalau awal surah, kita baca ta'awudz dengan basmalah. Okey, sila. A'udhu billahi minasyaitanir <coughs> rajim. Wal takum <taught> minkum ummatun <scripture> <tos todo> yad'una ilal khair. Wa ya'am. Yad'una. Ya. yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar lagi anil anil munkar okay. wa ulai humul muflihun oke okay, nah dah oke okay, selanjutnya siapa yang mau baca

Ulang? Huh? Ulang? Wala takunul kalazina ta Wala takunu, bukan wala takunul Wala takunu kalazina oh, oh, sorry, sorry Yes Wala Tafarraku bayinat

Ini okay. ya. Hmm. Masih ada waktu tak? Dah habis. Sampai oh. ke? Dah sampai ke? Dah habis. Dah habis ha? ah. Ha? Masya-Allah dah habis. Dah ni. Okey. Dah habiskan satu ayat tu ustaz. Ha, sila. Ha, habiskan satu ayat je. Okey, ayat yang terakhir. Yaumai tab yad wa taswad wujuh. Sila, siapa yang mau baca? Saya cuba ustaz. Ha, sila, sila. Ah, ha, ni laki belum tak muncul tadi tadi. -tadi.

Tak boleh mana, mana Ustaz? Ha, Akafartum. Uh, Akafartum ba'da Akafartum ba'da imanikum Faduqul Azab bima kuntum takfurun Faduqul Azab Jadi ko jangan dibaca panjang, panjang ya Fadukul azaba bima kuntum takfurun. Kuntum takfurun. Nah. Okay, kemudian akafarutum setiap kita membaca Allah sukun dan sebelum Allah sukun ada baris fathah ditebalkan. Akafarutum bukan akafartum macam tu. Nah. Akafarutum ba'da imanikum. Nah, barakallah fiq. Syukur Kalau tak ada soalan, jom ya, kita. Tanya ha. satu soalan. Ya. Uh, kalau sedang sedang mengaji tak cukup nafas, kita curi nafas boleh, Ustaz? Curi nafas. Hmm. Hmm, boleh je. Tak apa kalau curi nafas. Yang penting jangan sampai mencuri ayat. Nah, kalau curi ayat itu bahaya. Boleh, tak, tak ada masalah. Tetapi ayat. sebaiknya sebaiknya berhenti. Kalau memang tahu sebaiknya berhenti. Supaya Sebaik apa? supaya kita ni, membaca Al-Quran tidak apa ya? Tidak macam 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 mana saya mengatakan? Tidak capek, tidak penat macam tu. Kalau kita paksakan curi-curi ayat, kita akan ni. Uh, nanti kehabisan nafas apa macam macam itulah. Jadi lebih baiknya dan lebih bagusnya, lebih eloknya kita berhenti. Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Nah, itu lagi lagi indah, lagi bagus daripada diteruskan yauma wa taswaddu fa daripada berhenti di sini lebih baik kita berhenti di wujuh daripada berhenti di waswad iswaddat nah, makanya ada waqaf dan ada wasal itu gunanya untuk berhenti apabila kita tidak cukup nafas macam tu. Boleh je sebenarnya. Tak ada masalah. Enam okay. hadha wallahu alam. Kalau tak ada soalan lagi, syukran jazilah. nanti sekejap. Macam macam saya bunyi ifa dengan idgham tu macam dekat nak sama macam uh, a ain solah macam ni Macam mana? Contoh aja. Uh, ifa ifa is ain ifa is solat solatihim. Al-Qolatihim. Ah. Betul. Kenapa? Ha, ah, lepas tu, idram. Ay, aku lu macam dekat sama tak, tak sama, tak sama. Kalau ikhfa itu bunyi nun dia masih ada sikit. Bunyi ang ah, solah. Cuma disamarkan. Al, al solatihim. Kalau idgham bi gunnah, nun mati memang tak dibunyikan sama sekali. Memang langsung tak ada terus dimasukkan ke dalam huruf itu gambuna ai bukan ai bukan ai yakun oh ai yakulu tak ada a, tak ada nun langsung tak ada nun langsung oh langsung tapi dengung ni datang daripada orang. mana ustaz ha mana datang dengung tu ma'al gunah tu kenapa yang bersega, mana datang bunyi dengung tu kalau dia masukkan ya ke dalam nun ke dalam ya tu misalnya mm -hmm. ai mana datang dengung tu kalau dia dah sudah masukkan semua lam ya. Kan bezakan daripada ikhfa tadi, ikhfa ada sedikit lagi nun dia. I mean, dengung tu dulu, kemudian baru masuk kan. Jadi hmm. jadi kita boleh nampak lah yang ikhfa tu tapi yang yang ini cuma teori lah. I mean, saya nak tahu aja sebab kita boleh sebut kan. Cuma nak tahu bagi orang yang hmm. mula belajar. Hmm. Ini sudah ketentuan. dari ketentuan dari ulama kiroat sebagaimana mereka mendengar daripada tabiin tabiin mendengar daripada sahabat sahabat mendengar daripada bacaan rasulullah jadi rasulullah ketika membaca ayyakulu nun matinya dimasukkan ke dalam huruf ya kemudian dibaca dengan ayyakulu macam itu saya ada bunyi dengung ustaz Hah? ai <laughs> ada dengar bunyi dengung ai Betul, dengung itu memang bertingkat. Ada dengung yang banyak, dengung yang sedang, dengung yang sedikit. Ayy. Yes. Ini sedikit lah ni. Ada sedikit dalam hidung tu. Ayy. Ayy. Yes. Ayy. Ada, Ayy. Ayy ada di situ. Tetapi dengungnya bertingkat. bertingkat ya. Ada dengung banyak, ada dengung sedang, ada dengung sedikit. Ada dengung apa? Apa istilahnya? Ada deng dengung tabir. Dengung, dengung hafif. ada dengung paling bawah sekali. Yang rendah eh ustaz. Ya, rendah nah? maksudnya. Rendah nah, ada, ada dengung yang rendah macam tu. Hmm, ada. Jadi ifaq ni rendah lah. Hmm. Kan? Eh sorry, idram. Idram ah, ni rendah. Dengan dengan dengung yang rendah. Insya-Allah hmm. taala nanti kalau ana jumpa tentang tadi tu persoalan apa? Ikhlas tadi tu kan? Apa? Ya, yeah, ya. Yeah. Yang ada okay. satu kertas apa? Ni Ketan ni. nak baru tahu ni. انا ان شاء الله ان شاء الله هذا والله اعلم استغفر الله لي ولكم فان كان صوابا فمني وان كان خطا فان كان صوابا فمن الله وان كان خطا فمني والله ورسوله بريئا استغفر الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته